Zuna ke Politeknik Kot Lanas. Dan jika Allah menghendaki, jalan ni Kampung Bukit Cina. Zuna U-turn untuk ke Politeknik Kot Lanas. Kalau kita guna triple light tu boleh. Cuma dia buat tak ada, tak ada. Berhenti. So you turn dekat ni camp askar tu. Sebab kalau guna traffic light tu, dia buat kelip-kelip kuning tu. Orang banyak kereta kat depan. Lepas tu sibuk kat depan tu, lambatlah kan tunggu situ. Okay, ambil kiri untuk ke Politeknik. Cantik kan masjid tu, nampak dari sini. Pelajar belum masuk lagi ni. Saja nak kita tengok tempat biasa pergi. Setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman. Entah. Dah sampai dah Politeknik Kot Lanas. Sudah nyati yang mana? Ya, sedang kemudian Tuhan pelindung bagi orang yang setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Politeknik Kota Baru, Kementerian Pengajian Tinggi. Welcome. Kitaran depan Politeknik, banyaklah kedai-kedai makan dekat sini. Tu tengok dia bina masjid baru kat tepi. Kat tepi belakang tu. Dekat tepi pagar tu. Dari Politeknik Zuna dah nak balik. Tapi ada satu permintaan lah budak-budak tu, dia nak makan mi celup. Kat manalah kedai yang best? Politeknik. Berdebatlah dengan mereka. Jiwa gitu leh. Jalan je. Mana dah? Semua tukang nak tukang sini kat kata tu. Kata hitam kat sini kat. Inilah suasana dalam dan bersabarlah Muhammad. Tempat sekitar Kot Lanas itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah hospital baru ke ni di Kot Lanas. Macam-macam pembangunan dah ada tu. Hari tu kalau dia orang kan, lampu merah tahu lah panjang mana. Dulu masa Zu biasa ke sini, biasalah ke masjid yang cantik tu. Masjid Disneyland kubah dia. Cantik kan nampak dari sini. Nampak tu kan masjid tu cantik tu. Kubah dia. Solat, tempat solat tu pun selesa. Kat mana ni? Kedai mi celup. Kalau kita cari memang tak jumpa. Ni kedai char kway teow kat tepi tu. Kat mana? Kan? Cantiknya suasana kan? Langit tu dah tak nampak panas sangat dah. Ni dah petang. Hujan. Gelap dah. Tunggu dia hujan ke lembu. Sekarang jam 5.28 minit dah. Dah menat malam. Putih. Petang. Laluan ni menghala ke pasir putih. Kalau hujan dah lepas. Yang ini? Pasir putih. Dan kami akan memberikan catatan aman yang minta. Masjid Mukim Pak, Masjid Mukim Pak Ahmad. Yang nampak dari dari sini atap yang padang Pak Ahmad. Padang eh. Padang Pak Ahmad. Itu kilang beras. Dah tukar dah rasanya bumbung dia tu. Dulu rasa bumbung dia uzur lagi kan bang. Ni bumbung baru ni. Dah sampai di bulatan pasir putih ni. Apa?
lah dekuk darat ke? Ikut je lah. Kalau kita ambil straight kiri tadi tu, itu menghala jalan pantai. Ni ambil jalan dalam ni. Ha? Mana bang? Lagi ke? Tak boleh ke apa? Lagi. Tapi kalau dari dalam jalan ni pun, kalau kita sampai depan sana, kalau nak masuk jalan pantai pun masih boleh. Ada laluannya. Tengok dululah, kalau jalan tu tak banyak kereta, tak jam tu, Zu hanya masuk jalan ni je sampai rumah, insyaAllah. Tadi hala datang, hala masuk ke Pasir Putih tu, kat sini berderet kereta keluar menghala ke Terengganu. Banyaklah, agak jam lah tengah hari tadi tu. Ni dah clear ni, syukur. Bandar Baru Pasir Putih. Kau nak lepe? Aku selamat datang ke Terengganu. Dah masuk dah negeri Terengganu, Darul Iman, negeriku tercinta. Masjid Ulul Albab. Zu dah solat di sini. Masjid ni selesa sangat. Dah masuk Jerteh. Bandar Jerteh. Tadi jalan ada ke Terengganu jam. Hari ni sekarang dah clear dan dah okey. Alhamdulillah. Tadi lagi teruk. Dia punya slow kan. Banyak lagi kereta. Ni okey lah. Kalau tak nak langsung tu, pagi-pagi hari Jumaat tak ada lah. Nampak dari sini tu masjid cantik, Masjid Hadari. Tengah-tengah Bandar Jerteh. Kampung Raja Kuala Besut. Ambil kiri Permaisuri Kuala Terengganu straight. Kalau jalan jam, Su akan ambil kiri. Tapi ni macam okey je. Straight je lah bahkan. Tengok map dulu. Mana? Tu masjid indah. Mana ada? Bukan. Kadi lagi tiada di tanah. Di tanah. Banyak lagi di tanah. Dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Warung. Mak Wani. Kawasan ni tak ada kedai roti tempayan ke? Canai ke? Dah sampai Jabi. Jabi ni glamournya sate. Tapi tu tak nak sate. Nak cari roti tempayan, roti canai atau mi celup. Tak nak sate. Tempat sudah banyak dah. Sedap-sedap lagi lah. Tak ada lah. Bahasa apa jambu. Banyaknya bang kios tepi jalan. Bisa makan bahasa. Bagi saya adalah pendidik buat tepi tu saya. Yang dibuatnya dah sampai Guntung. Guntung luar.